Pemirsa, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun di lapangan Taman Blambangan berlangsung hikmat meski diguyur hujan cukup deras. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani. Upacara tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari jajaran Forum Pimpinan Daerah, perwakilan TNI, Polri, jajaran OPD, mahasiswa hingga pelajar. Sesaat sebelum upacara dimulai, hujan mulai mengguyur wilayah Kota Banyuwangi, termasuk kawasan lapangan Taman Blambangan. Meski demikian, hal ini tidak menyurutkan semangat para peserta dan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka untuk menunaikan tugasnya mengibarkan sang merah putih. Petugas pengibaran bendera antara lain Dimas Abdillah Maulana, pembentang bendera, Ahmad Dani Najib, pengerek bendera, Teddy Anugrah New Year, pemberi aba-aba, sementara Amelia Seplita, pembawa baki 1, Sierra Bilkis Andrea, pembawa baki 2. Antusiasme juga datang dari kalangan masyarakat, meski hujan warga terlihat tetap memandati area lokasi upacara. Mereka seakan turut larut dalam hikmatnya prosesi upacara. Masyarakat selalu ingin menonton saat ada upacara detik-detik proklamasi untuk menyaksikan Paskibraka mengibarkan bendera, karena ini adalah momen spesial. Upacara hari ulang tahun RI kali ini dirangkai dengan penyerahan secara simbolis remisi umum kepada 569 narapidana Banyuwangi. Upacara ditutup dengan pertunjukan tari gandrung kolosal yang dibawakan para pelajar Banyuwangi. Meski hujan mengguyur, para penari tersebut tetap menampilkan atraksi yang menarik dengan berbagai formasi. Tim Liputan CTV.